Palestina banjir dukungan dari negara Islam, Taliban minta izin melintas. Afghanistan dikabarkan bahwa Taliban telah meminta Iran, Jordania, dan Irak agar mengizinkan pasukannya untuk membantu Hamas di Palestina. The Jerusalem Post menerbitkan bahwa kantor luar negeri Taliban telah menghubungi pemimpin-pemimpin di Timur Tengah agar mengizinkan pasukan mereka untuk melintasi wilayahnya. Ketiga negara inilah yang akan dilalui dalam perjalanan dari Afghanistan ke wilayah Israel melalui koridor transportasi untuk membantu Palestina dan berjanji untuk merebut Yerusalem. Jika negara-negara Muslim yang bertetangga dengan Israel mengizinkan kami untuk menyeberang, kami akan menaklukkan Yerusalem. Kami mendukung operasi Badai Al-Aqsa yang terpuji. Kami akan berdiri di samping pejuang kemerdekaan Palestina sampai pembebasan Palestina dan Al-Quds insya Allah.